pengganti para penyuluh, pengganti para pemangku, pengganti para parisade Hindu Dharma Indonesia. Dan juga bisa juga Anda menjadi antara dokter dan lain seperti suara. Untuk yang terakhir kali, tidak panjang dan tidak banyak, ini mari kita bersenang-senang untuk menutup acara ini dengan menyanyikan lagu Pasraman. Baik, sebelumnya sudah ada yang kenal? Sudah ya? Sudah? Belum ya? Belum kenal ya? Baik, nama saya Sugianto, yang kebetulan sebagai penyuluh agama itu dan tinggal di Tegal Limo. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu yang ini nanti dicipta dan diciptakan secara spontanitas sesuai dengan tema. Tadi sudah disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Theo apa tadi? Akwamasi, ada juga wasu dewa itu bahkan kita semua adalah saudara. Dan ini sekarang kita nyanyikan ya, nanti kita dengan ikuti ya. Baik, nadanya seperti ini. Kami putra putri bangsa dan manusia, kami generasi penerus bangsa, kami penyebar agama, kami generasi penerus bangsa, kami penyebar agama. Pada orang tua karena ku baktikan pada agama, karena ku baktikan pada karya, karena ku baktikan pada negara. Pada orang tua.
Siap? Siap? Masih semangat? Ya, baik. Satu, dua, tiga. Thank you.
dia pasti akan bagus, tapi dia sudah bagus. Iya, saya sudah bilang gitu, bikin sama tadi aku boleh bisa terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik itu sisya pas taman. Kilat siswa pasraman atau sekolah minggu serta berada di Bandung angkatan kedua tahun 2024. Terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah setia para pendamping menunggu sampai acara selesai. Dan para Bapak Ibu narasumber telah memberi ilmu-ilmu kepada anak-anak semuanya. Semoga acara ini kami panitia berharap, sangat berharap kepada anak-anak untuk menyerap materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu narasumber sehingga menjadikan anak-anak lebih baik seragamnya, baktinya dan pengetahuan ilmu-ilmu agama yang didapat hari ini. Mudah-mudahan dengan agama ini tidak berhenti di tahun ini. Kami panitia berharap di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak peserta, tidak hanya 50 anak. Mudah-mudahan bisa mencapai 100 anak atau 100 peserta. Terima kasih kepada pengurus pura Hussein Ahmad Asari yang telah memberikan kami dibantu sampai terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sambil berkuasa selalu memberikan waktu berapa kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan itu semua menjadikan semangat kita untuk lebih mendalami ajaran-ajaran suci dari kitab suci Weda. Anak-anak dan Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas semua kekurangan maupun kesalahan panitia. Saya berharap kita belajar bersama-sama untuk yang lebih baik lagi. Setuju anak-anak? Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, kerahayuan, kita bisa bertemu di lain kesempatan yang akan datang dengan keselamatan dan kerahayuan juga suaka. Akhir kata saya ucapkan para santri, Om Santri, 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 Om. Untuk anak-anak adik, monggo. Ada pengumuman ya. Ini ada anting yang jatuh. Punya siapa ya anting jatuh? Kalau ada yang antingnya jatuh, kesini ya. Telinganya dilihat. Telinganya masih utuh Pak. Tinggal satu. Nama mama.
Rafi kodamnya lo iku. Hey, come on.